Tinggal apakah betul dia mempunyai malu, rasa malu yang sangat besar. Tapi biasanya ini kan kemarin yang sempat heboh nih, video yang sempat beredar. Nah, artis yang diduga ada di video tersebut udah menyampaikan permintaan maaf nih Bu. Seperti artis mungkin dari sisi psikologisnya, apakah sudah mulai tenang nih dengan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat luas nih Bu? Sekarang tinggal dari pihak wanita, kita kan tidak tahu apa yang membuat dendam sampai ini disebarluaskan oleh pacarnya. Apakah ada suatu kejadian sehingga kesel sekali? Dan kalau memang kesel sekali, apakah itu bisa dimaafkan? Kalau memang masalah tidak terlalu besar, juga mungkin membawa dendam juga. Kenapa masalah tidak terlalu besar kok sampai dihukum seberat itu? Tapi yang jelas adalah bahwa dirinya mungkin sekali memaafkan, tapi ya akhirnya sampai meminta maaf ke masyarakat kan sudah trauma bagi dirinya, sudah merasa malu atau mungkin merasa tidak senang, merasa kecewa bahwa itu sampai disebarluaskan. Lalu kalau dari segi pria, kita kan juga tidak tahu apa yang menyebabkan pria itu meminta maaf. Apakah betul maaf karena dirinya merasa bersalah? Atau maaf karena dia terganggu dalam acara berikutnya dengan pacar yang baru, terganggu bahwa akhirnya terutama keluarga dari pacar yang biasanya usianya lebih lanjut kan tidak mentolerir adanya hal-hal seperti itu. Bu, artinya secara psikis udah bisa boleh dibilang tenang ya setelah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat luas? Sebetulnya untuk tenang juga belum tentu, tapi dengan berjalannya waktu itu akan secara bertahap berkurang. Kita lihat dalam video-video curang yang lama-lama juga, setelah waktu yang lama kalau tidak dikutak-atik maka akan hilang dengan sendirinya atau minimal berkurang dengan sendirinya. Nah, terus si perempuan juga didamping oleh pacar yang sekarang nih Bu, gimana Bu mungkin secara ya, kondisi psikis sang pacar sekarang ini menerima kenyataan dan akhirnya setia menemani si perempuan ini Bu? Nah, sekarang pacar yang baru apakah keberatan bahwa yang pacarnya itu bukan seorang gadis lagi? Banyak sekali pada saat sekarang sudah menerima cara-cara seperti itu karena terlalu banyaknya terutama di kalangan selebritis yang menikah sudah bukan gadis lagi. Kalau itu bisa diterima, maka mungkin pacarnya juga kesal ke pacar yang mengekspos. Bu, apakah artinya bisa terus teringat kembali nggak sih Bu? Artinya punya pasangan tapi pernah melakukan hubungan dengan laki-laki lain, itu bakalan terus menjadi ini nggak akar masalah ketika mereka ribut atau seperti apa? Jelas dia kan sudah tahu bahwa pacarnya itu bukan seorang gadis. Jadi dalam hal itu dia mentolerir. Mungkin yang kurang disenanginya adalah kenapa sampai terekspos. Tapi di luar itu kan bukan suatu masalah. Dia sudah memaklumi bahwa ini dulu pernah mempunyai pacar dan pernah berhubungan khusus dengan pacar itu. Bu, biasanya alasan apa sang pria mau memaafkan perempuan yang melakukan salah? Sekarang kita akan lihat prianya. Kalau prianya seorang yang mudah memaafkan, akan berbeda daripada pria yang tidak bisa memaafkan atau yang sulit memaafkan. Lalu kita lihat hubungan berikutnya bagaimana. Kalau hubungannya tetap baik, maka itu lebih mudah untuk memaafkan. Tapi pada suatu saat, jika hubungannya menjadi kurang baik, maka hal-hal negatif akan dipikirkan kembali, akan muncul kembali. Bu, tapi melihat mimik wajah dari Rebecca dan juga Fadil, menurut Ibu gimana nih setelah? Saya nggak lihat mimiknya. Oh, belum. Tapi
melihat dari pemberitaan yang ada. Saya nggak lihat pemberitaan. Tapi biasanya paling yang melakukan kesalahan itu dia punya apa bintangnya benar-benar tulus atau gimana? Sebetulnya di sini ada rasa malu yang muncul ya. Tinggal apakah betul dia mempunyai malu, rasa malu yang sangat besar. Tapi biasanya yang kurang bisa menerima itu justru keluarga dia atau keluarga yang mengekspos berita ini, mungkin pacar baru dari keluarga dari pacar baru ini sangat tidak menyenangi. Kenapa kok sampai melakukan tindakan seperti itu? Apakah nanti tidak terjadi lagi pada pacarnya yang baru ini? Jelas akan menjadi tanda tanya. Tapi hubungan yang dengan ada kesalahan pasangan ini masa lalu itu gimana sih kedepannya bakal enak atau gimana? Ya sebetulnya kita lihat kembali di kalangan mana. Kalau di kalangan selebritis itu bukan hal yang terlalu aneh. Jadi masih memungkinkan untuk tidak terlalu dipersoalkan. Dipersoalkan, tapi tidak dipersoalkan separah orang awam mempersoalkannya. Bu, sikap Fadli yang mendampingi Pak Rebecca, ya, pacarnya yang sedang melakukan tindakan itu, apa itu bisa disebut gentleman atau memang keterpaksaan? Dalam hal untuk? Yang mendampingi perempuannya untuk apa, ngomong ke media gitu, kan perempuannya melakukannya. Jadi sekarang kan dia juga mengharapkan bahwa pacar yang baru juga memaafkan, karena jelas pacar yang baru kan juga berpikir kalau pada suatu hari itu terjadi pada dirinya bagaimana. Jadi mungkin sekali ini yang menyebabkan kenapa dia meminta maaf dan mengajak pacar yang baru untuk melihat bahwa dia memang betul-betul minta maaf. Apakah pacarnya ragu-ragu? Itu kan tinggal pikiran perorangan. Masing-masing berpikir secara berbeda. Ada yang berpikir, oh ya dia betul-betul minta maaf. Ada yang berpikir, oh ini pura-pura. Jadi semua itu tinggal tergantung pola pemikiran perorangan.